Halo, selamat bertemu lagi. Kita akan mereview satu tumbuhan yang sering muncul atau tumbuh di pekarangan. Namanya, kalau di Jawanya, kembang telang. Nama Latinnya Clitoria ternatea. Tanaman ini sebenarnya dulu endemik dari Ternate, tapi muncul sejak penjajahan Belanda bisa menyebar ke seluruh Indonesia. Kenapa dinamakan Clitoria ternatea? Karena kalau tumbuhan ini berbunga, bunganya warnanya ungu, tapi sayang sekali pas saya petik ini nggak ada bunganya, belum berbunga. Bentuknya warnanya ungu dan bentuknya seperti klitoris. Tahu kan klitoris itu yang hasil milik si para wanita, bentuknya mirip klitoris, makanya mungkin dinamakan Clitoria ternatea. Dan untuk rasanya manis, sedikit manis, mungkin level 1. Dan ini lumayan enak, nggak ada rasa pahit-pahitnya, cenderung manis. Enak. Tanaman ini sangat mudah tumbuh di kebun-kebun. Kalau banyak atau para petani kan ini buat makan kambing, seneng banget kambingnya. Enak kan? Dan saya mau berbicara tentang manfaat tumbuhan. Kalau orang bilang sebagai gulma, karena sering merambat di dinding-dinding atau bahkan melilit-melilit di pohon-pohon. Dan manfaatnya banyak sekali kan. Salah satunya untuk menurunkan demam. Enak. Selain itu, mempunyai manfaat untuk menurunkan alergi. Jika kalian alergi terhadap sesuatu, ini fungsinya juga untuk menurunkan alergi. Kita ambil carinya aja, kita buang seratnya. Susah ditelan. Enak man. Sumpah enak. Mungkin nanti jika jajal turun di bumi, ini bisa menjadi makanan pengganti. Katanya kan menurut di kitab-kitab, kalau dajjal turun akan terjadi banyak kelaparan di seluruh dunia. Nah ini buat cadangan makanan. Nah, sekali lagi saya sungguh heran, rasanya hampir persis seperti yang saya bilang-bilang di video sebelumnya. Rasanya persis kacang panjang. Makanya kambing-kambing seneng banget nih kalau dikasih makanan kayak gini. Manis, gurih. Bagi jika kalian para pria bagikan pikiran, mungkin juga dah tua juga, kalau rambutmu rontok, ini manfaatnya untuk mengatasi rambut rontok. Daripada kalian
tanam rambut di Singapura atau di Turki habis puluhan juta. Nah, ini untuk mengatasi rambut rontok. Tapi sekali lagi saya bilang, jangan pernah tiru adik-adik ini di rumah, karena ini hanya untuk orang gila. Gilakan kekuasaan, gilakan harta, dan gilakan wanita. Dan untuk lebih lanjut infonya, lebih baik Anda, kalian semua, menemui dokter ahli atau herbalis untuk membuat takaran yang tepat. Soalnya kalau kelebihan mungkin juga nggak bagus kan buat tubuh kita. Tapi yaudah ini gurihan. Allah maha besar. Enak. Persis kacang panjang. Nah, jika kalian pria-pria metropolitan dan para cewek-cewek yang takut akan tua dan kerut-kerutan dalam sini, ini juga bermanfaat untuk mengurangi kerutan di wajah. Enak. Itulah kebesaran Allah Subhanallah, Subhanallah wa ta'ala, Tuhan semesta alam menciptakan. Dikiranya orang-orang biasa kan ini sepele, dikatakan gulma, tapi manfaatnya luar biasa. Mantap, gurih. Masya Allah, enak. Ya, setelah agak lama-lama, mungkin kebanyakan rasanya agak sedikit apa ya, bittersweet. Bittersweet itu bahasa Indonesia apa ya? Bittersweet perpaduan antara manis dan pahit, tapi pahitnya cuma sedikit. Manfaat lainnya, jika kalian salah makan atau sering mencret, ini untuk mengatasi diare. Susah banget. Ini lagi manfaatnya banyak sekali untuk para kalian cewek-cewek yang hobi makan tapi maunya bodinya tetap seksi tanpa berlemak. Ini untuk menurunkan berat badan. Sekali lagi, jangan pernah tiru adegan ini di rumah tanpa pengawasan orang ahli. Supaya jangan pernah ditiru. Enak. Ini kalian yang terutama buat cowok yang kepanjangan coli. Menurut artikel yang saya baca, kepanjangan coli juga nggak bagus kan? Katanya bisa menyebabkan kepikunan. Nah, ini untuk mencegah kepikunan. Masya Allah, manfaatnya banyak sekali. Makanya bagi kalian cowok-cowok pas muda jangan kebanyakan coli, takutnya nanti kalau tua jadi pikun. Astagfirullahaladzim. Ini lagi ternyata manfaat daun, lagi-lagi saya temukan di daun-daun sebelumnya juga banyak manfaatnya, terutama ya, ini hampir sama untuk mengatasi atau mencegah diabetes. Jika kalian banyak minum air atau minuman yang mengandung gula-gulaan.
Masya Allah, vaksin manfaatnya banyak sekali. Ini lagi, ternyata rata-rata manfaat tumbuhan manfaatnya hampir sama. Ini untuk mencegah salah satu penyakit mematikan di dunia, kanker. Ini untuk mencegah pertumbuhan sel kanker. Selain kita bisa menjaga pola hidup, pola makan, tapi juga tetap berdoa kepada Tuhan Allah semesta alam. Masya Allah, manfaatnya banyak sekali. Sekali lagi, jangan pernah tiru adegan ini di rumah tanpa pengawasan ahli atau dokter atau herbalis. Jangan pernah tiru adegan ini, karena ini hanya untuk orang gila. Gila akan kekuasaan, gila akan wanita, gila akan harta. Cukup sekian. Selamat malam dan ciao, wassalam.